Okay, kita tengok benda yang apa dia punya reaction dia. Reaction ni dah pernah nampak dah waktu form 4. Kita ulang semula saja sebab nama pun asid kan. Mestilah tindak balas asid dengan base ke, asid dengan alkali ke, asid dengan karbonat ke. Macam tu je lah, kita ulang balik saja. Okay. So setakat ni clear ke slide kita ni nampak? Okay cikgu. Okay, ya? Okay, so kita move on. Tindak balas kimia asid. Kita ulang balik je ni form 4. Cepat je saya pergi. Okey, asid campur base dia jadi apa? Dia akan jadi garam dengan air. So, contoh dekat sini asid etanoid. Sebab apa nama dia etanoid? Sebab ada dua karbon. Satu karbon kat depan, satu karbon kat belakang. Tambah dengan kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida adalah base kita. Maka dia akan jadi kuprum etanoat. Dia akan jadi kuprum etanoat. So macam mana kita nak tulis? Kita tulis dulu CH3COO. Berhenti sampai situ. H kita ni akan gabung dengan O kita ni. Nanti saya ceritalah macam mana. So tulis dulu CH3COO. Lepas tu gabungkan dengan Cu. Okay, jangan gabung macam tu saja. Sebab ni salah. Sebab CH3COO dia punya ion dia negatif 1. Manakala Cu pula ion dia 2+. Kalau kita nak kahwin, maka CH3COO ni kena jadi 2 lah. 2 dan 1 untuk Cu. Ha, ni cara penulisan dia. So yang ni kurungan 2. Okay, so faham tentang formula ion ni? Okey, cikgu. Okay, ha? So ingat CH3COO minus. Dia bukan apa. Jangan duk gabung macam tu saja. Jangan duk gabung. Dia kena 2 kali ganda. Lepas tu baru kita tambah H2O. Okey, lepas tu kita kena balance kan. Balance kan. Tulis yang ni saja baru 1 markah. Nak balance dapat 2 markah. So disebabkan CH3COO kita ada 2, kita letaklah 2 dekat sini. Maka balance lah kita punya chemical equation. Okey, tengok pula asid dengan logam karbonat. Ulang balik waktu form 4, kalau ada karbonat ni dia akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida lah, karbon dioksida. Di samping ada juga garam dengan air. Okey, so CH3COOH asid etanoid. Cuka kita tu tambah dengan natrium karbonat. Natrium karbonat, sodium karbonat lah kan. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi natrium etanoat. So, CH3COO and A. Lepas tu kita check ion CH3CO minus Na plus. So, satu-satu. So, tak payah nak buat kurungan lah. Memang gabung macam tu sahaja. Okay, lepas tu tambah air tambah CO2. So, kita check tengok balance ke tak. Kita punya CO2 kita datang daripada CO3 kan. Okey, so saya nampak kat sini Na2. Okey, maksudnya kena tambah 2 dekat sini lah. Na2 dekat sini, maka 2 dekat sini. Maka kita dah tertambah benda ni kena 2 kali ganda. So letaklah lagi 2 dekat depan ni. Maka saya harap memang balance dah lah sebab CO2 kat sini, CO3 maksudnya satu oksigen baki lagi kan. Akan pergi dekat sini. Lepas tu H sekarang ni dapat 2. So 2 H betul lah. So kita punya chemical equation kita dah balance. Okay. Last kali asid dengan logam. Okay, asid dengan logam. Logam ni mesti logam yang reaktif lah. Logam yang reaktif dia akan menghasilkan sok garam dengan hidrogen. Gas hidrogen. So asid etanoid campur logam yang reaktif seperti magnesium atau zinc, dia akan jadi magnesium etanoat CH3COOMG. Waktu nak kahwin ni fikir balik ion. CH3COO minus Mg 2 plus. Maka yang depan ni kena letak 2. Tambah H2. Okey, balance kan. Disebabkan depan ni kena letak 2. 2 lah kat sini. Maka balance dah sebab 2 hidrogen kat belakang ni jadi H2 kat sini.